Halo semua, selamat jumpa, ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Dan seperti biasa, untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Baik teman-teman netizen yang luar biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua, dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi, dan seluruhnya. Nah seperti biasa, saya Rudy Hartono, Spiderman Pari-Pari, kembali akan mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di Ada Apa Hari Ini. Guys, ini udah siap-siap start ya. Ini riders dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Udah siap-siap. Oke guys, selamat sore. Kali ini kita menuju ke Kabupaten Sidenreng Rapang. Tapi ya seperti inilah kemacetan luar biasa nih. Makanya kalau naik mobil nih, waduh, bisa tertahan berjam-jam ini. Untung kita naik motor, jadi bisa subset gitu ya. Siksak. Pelebaran jalan di Sidrap ya. Jadi gini nih kondisinya kalau lagi pelebaran jalan. Ini banyak pohon yang ditebang. Ya panjang banget lagi. Sampai bawah. Asli macet panjang nih. Debunya juga lumayan guys. Nih, wow, panjang sekali macetnya sampai ujung sana. Oh, tadi dari ujung sana itu udah sampai 1 kilo nih macetnya. Ya kalau sore-sore di sini, wah. Kalau malam sih udah agak lumayan, karena emang pekerjaan jalan itu masih berlangsung ya. Karena emang pelebaran jalan ini kiri kanan menebang pohon yang ada di pinggir jalan. So, mari kita gas.
Selamat sore. Sekarang kita tiba di Sidrap. Tepatnya di Resa Palako Sidrap. Ini suasananya luar biasa di sini. Dan saya mau mengajak kalian untuk melihat apa saja sih yang ada di sini. Nah, ini lantai 2 nih yang masih dalam tahap penyempurnaan. Saya kebetulan berada di lantai 2. Lantai 2 nya masih proses. Wih, di bawah ada kolam renang. Jadi kita mau bercerita, mens. Ada salah satu kawan, ya, beberapa hari yang lalu masuk di. Jadi ada live musik tuh. Chat WA saya. Lagi cerita tuh. Kebetulan beberapa hari yang lalu ada salah satu video clip yang kita buat di sini. Dan kebetulan saya ada di situ, mens. Salah satu bawa telurnya. Okay. Itu kebun alpukat ada di sana, motor klasik koleksi yang punya. Dia susu. Tapi harus ada ini, harus ada apa? Minimal konser Rasa Mangga lah ya. Lagi viral ya. Yang lagi viral. Sorenya keren banget, guys. Mantap. Okay, guys. Kita sampai malam ini. Nah, sekarang kita lagi nonton bola di R57 ini, soccer. Kita lihat pemain nomor 14 coba bawa bola. Terus, wow, dia lolos. Apakah bisa? Oh, what's goal? Dan kita lihat pemain itu sepertinya malas sekali. Dia tidak mau bergerak, membiarkan bola lolos. Capek. Au. Oke, serangan lagi. Lari.
Play video lah. Ayo Tom. Telan bagi kanda. Ay, pura si mana pergi anu. Kerelujang. Ayo Tom. 21. Hah? 21. Iya. Satu sama. Kalau gue lihat lagi. Iya, 21. Halo teman-teman netizen, seperti biasa kita di Pantai Ciampai sore yang Parepare. Ini kita akan mengumpulkan satu kantong sampah di sini, dan kali ini kita punya sampah kain juga mewarnai pantai kita. Waduh ya Tuhan, ini teman-teman please jangan buang begini di laut ya Tuhan, ini bahaya nih. Ya Tuhan, kenapa ada yang buang begini? Ini harus dimasukkan dia dulu. Bentar. Ini harus langsung dinaikkan ke atas ini. Bahaya ini. Bentar ya. Mana tadi sisanya? Kasian kalau abang pengepulnya kita kasih. Aduh, teman-teman jangan ya buang botol sembarangan. Kasihan, banyak yang luka nanti gara-gara. Oke, cukup ya. Udah penuh. Nih, satu lagi. Aduh, apa itu? Oke, cukup ya. Sampai jumpa.